Boleh kenal nama dulu dong. Pakai bahasa apa sih? Bahasa apa sih? Jerman. Halo, nama saya Rosi. Sekarang saya lagi ada di bandara. Saya mau terbang nih ke Jerman. Udah persiapan 5 bulan nih, udah cukup mantep. Akhirnya hari ini datang juga. Ceritain dong waktu pertama kali datang ke tempat kursus. Pertama kali datang ke tempat kursus itu, aku masih ingat tuh tanggal 28 Oktober kalau nggak salah. Dan itu harusnya aku datang tuh di tanggal 26, dimana hari pertama les tuh dimulai di tanggal segitu. Tapi karena aku nggak bisa, karena aku harus resign kerja dulu dan tanda tangan yang lain-lainnya buat dokumen di perusahaan, mau nggak mau aku tunda buat sehari. Jadi udah aku datang ke Jakarta dengan modal nekat dan istilahnya nggak tahu nih, ragu nih bisa bener buat bener-bener mantep ke Jerman tuh kayak gimana gitu. Prosesnya juga itu bener-bener blank, nggak tahu, nggak lihat internet begitu detail tentang program au pair ini gitu. Ya udah, tapi aku percaya aja kalau agen ini emang cukup kredibel gitu. Terus ya udah, aku datang dengan modal nekat, bawa koper datang, dan itu hari kedua udah les, dimana mereka nggak ngasih aku istirahat karena berjalannya les terus-terusan maju gitu, nggak bisa dipending. Datang keringetan, langsung belajar, dan itu nggak lagi ketemu basic. Ih, lib apa lah itu, ih dub yang lain-lain aku nggak tahu. Tapi ya setelah belajar sampai A2 semuanya bisa di handle. Terus ujian gimana? Ujian itu deg-degan level pertama yang aku rasain ketika ujian di Gute. Karena pertama mindset aku, orang-orang Gute itu orang-orang keren yang emang bahasa Jermannya lebih mumpuni dipengaruhi. Nilai sertifikat berapa? Nilai sertifikat pengennya mas gak 3 ya, kurangnya 10, 83. Berarti kursus berapa? Hitungannya berapa kalau kursus? Apanya? Harinya, kalau berdasarkan hari itu kan cuma per 12 bab itu dibagi, jadi per hari berarti 12 hari. Kalau emang A1 sama A2 itu total sebenarnya 24 hari. Cuman kalau berdasarkan emang hari efektifnya itu sekitar 2 bulan. Terus cari keluarga gimana, cari keluarganya? Cari keluarga itu hal yang paling menegangkan level kedua. Karena di situ apa ya, emang yang menentuin aku bisa berangkat atau enggaknya itu harus ada invitation letter dari Jerman gitu. Nah, ini yang paling menantang di sini karena emang cuma 2 kali percobaan dari agen, itu yang keduanya langsung goal gitu ya, tapi emang itu menantang banget. Maksudnya okay, aku dari agen terus bisa berjalan lancar atau enggaknya juga tergantung dari sananya gitu, dari keluarga sananya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan kalian nih, para admin yang oke banget, Ayu Ali itu keren banget. Akhirnya interview kedua lolos, meskipun emang biasanya kan orang takut sama interview gitu bahasa Jerman atau bahasa Inggris, tapi untungnya aku dapat keluarga yang emang mereka butuh banget sama aku, dan juga mereka open banget sama bahasa lain gitu. Jadi bahasa Jermannya mereka cuma pengen sedikit aja, bahasa Inggrisnya yang lebih dominan, jadi ya alhamdulillah bisa cepat selesai. Tinggal di mana keluarganya? Sekarang keluarganya itu tinggal di daerah Bochum. Aku lupa nama Bundesland di daerah Bochumnya itu apa, di daerah situ 2 jam dari Frankfurt. Anaknya berapa? Anaknya ada 2. Yang satu itu namanya Larang, satu namanya Kana. Satu itu 2 tahun, satu itu masih mau masuk 1 tahun. Tapi yang bayi aku nggak pegang, kalau yang umur 2 tahun itu aku pegang. Okay. Terus ini berangkat naik pesawat apa nih? Aku berangkat pakai Qatar. Jam berapa pesawatnya datang? Berangkat jam 6. Jam sore waktu itu. Sampai sana jam 6:30 pagi waktu Jerman. Oke. Terus pesan-pesan buat yang mau ikut au pair? Oke, mau ikut au pair. Ya, buat kalian yang mau ikutan au pair, nikmatin aja prosesnya. Jangan pernah ukur suatu proses itu dari jangka waktunya, tapi seberapa berkualitasnya kalian dijalin dulu. Oke deh. Hati-hati ya di jalan. Hati-hati. Bye. Sampai jumpa di Jerman dong? Oh iya. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Jerman ya? Oke lah, oke ya. Sampai jumpa di Jerman ya buat kalian yang mau jadi au pair. Dan ntar kita bisa reunian di sana ya.